bagaimana Jepang bisa menjelma menjadi kekuatan sepak bola dunia, menantang negara kuat dari benua Eropa dan Amerika Latin? Jepang telah berhasil menjadi kekuatan sepak bola dunia melalui berbagai faktor dan upaya yang terus-menerus. Berikut beberapa faktor kunci yang telah membantu Jepang menjelma menjadi kekuatan sepak bola yang dapat menantang negara-negara kuat dari Eropa dan Amerika Latin. Investasi dalam infrastruktur sepak bola. Pemerintah Jepang dan badan-badan sepak bola setempat telah menginvestasikan secara signifikan dalam infrastruktur sepak bola, termasuk pembangunan fasilitas pelatihan dan lapangan sepak bola berkualitas. Pendidikan dan pengembangan bakat. Jepang telah fokus pada pengembangan bakat sejak usia dini melalui program-program pendidikan sepak bola di sekolah-sekolah dan klub-klub lokal. Ini mencakup pelatihan teknis, taktis, dan fisik. Kerjasama dengan klub Eropa. Banyak pemain Jepang telah memilih untuk bermain di klub-klub Eropa yang memberi mereka pengalaman dan kompetisi di level tertinggi. Ini membantu meningkatkan kualitas permainan mereka dan memberikan peluang untuk belajar dari lingkungan sepak bola Eropa. Pengelolaan Liga Profesional. Liga J1 sebagai liga profesional sepak bola utama di Jepang telah berkembang pesat. Pengelolaan yang baik dari liga ini memberikan kesempatan kepada pemain untuk bermain di tingkat tinggi dan menghadapi tantangan yang serius. Peningkatan teknik dan taktik. Pelatih-pelatih Jepang terus meningkatkan pengetahuan mereka tentang teknik dan taktik sepak bola, dengan banyak di antara mereka mempelajari pendekatan yang sukses di Eropa dan Amerika Latin. Pola permainan tim. Jepang dikenal dengan gaya permainan kolektif, disiplin, dan serangan cepat. Mereka telah mengembangkan pola permainan yang memanfaatkan kecepatan dan teknik individu pemain. Dukungan fans. Dukungan besar dari para penggemar di Jepang telah memberikan motivasi tambahan kepada pemain untuk tampil dengan baik di panggung internasional. Pertandingan internasional dan turnamen. Partisipasi reguler dalam turnamen internasional dan pertandingan persahabatan melawan tim-tim unggulan membantu Jepang mengukur kemampuan mereka dan mendapatkan pengalaman berharga. Kombinasi dari faktor-faktor ini telah membantu Jepang menjelma menjadi kekuatan sepak bola yang dapat menantang negara-negara kuat dari Eropa dan Amerika Latin. Peningkatan ini bukan hasil dari usaha satu waktu, melainkan dari dedikasi dan konsistensi dalam pengembangan sepak bola di seluruh spektrum, dari pemain muda hingga level profesional. Klub atau negara mana lagi yang akan kita bahas selanjutnya? Komen di bawah. Jangan lupa subscribe. Thank you.